di video kali ini saya ingin berbagi tahapan, yaitu cara menginstal Vulkano Pop Flasher. Yang pertama, untuk driver silahkan pilih sesuai Windows. Kedua, silahkan menuju folder tempat hasil download tadi. Pada file Vulkano Utility, silahkan klik kanan dan pilih Extract to Vulkano Utility. Copy file Vulkano Utility yang sudah diextract tadi. Setelah diextract, file di dalam folder Vulkano masih tetap di folder tadi, klik kanan dan pilih Send to Desktop atau Create Shortcut. Sekarang Anda bisa membuka Vulkano Tool dan Vulkano Utility lewat shortcut di desktop. Selesai. Nah, sekian dulu teman-teman. Itu termasuk cara menginstalnya berikut merupakan tahapan menginstal Vulkano Pop Flasher teman-teman. Bagi yang belum kenal Pop ini, perlu diketahui adalah salah satu flasher tool terutama untuk menangani kerusakan software pada ponsel Cina maupun smartphone Android. Dan tipe chip yang support Pop Flasher ini terbilang cukup lengkap teman-teman. Terima kasih, sekian. Terima kasih.